Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya aku dengan aku dia, ibu empat anak. Rainbow. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Di sini aku udah ditemani Najla. Halo Najla. Ini Najla, anak aku yang nomor 2. Kita hari ini mau apa, Dek? Mau unboxing botol. Iya, kita mau unboxing botol minum. Jadi ini ada botol minumnya si Najla, makanya aku bawa dia aja langsung untuk unboxing barang ini. Dan juga ada botolnya aku. Aku beli botol yang lagi viral di TikTok. Kalau aku scroll-scroll TikTok itu banyak banget ngeliat botol ini gitu. Paketnya udah di depan kita. Kalau misalnya kalian penasaran gimana bentuk botolnya dan review kita itu seperti apa, tonton terus video ini sampai habis. Kita langsung aja ke videonya. Nah, ini dia paketnya. Aku kayak sangsi banget sama paket ini karena dia itu nggak pakai dus lagi. Jadi begitu aku pegang, aku ngerasain banget ini botolnya. Sebenarnya ini mereka juga kasih bubble wrap, tapi tipis. Dan ini kalau misalnya kebanting-banting, aku takutnya pecah. Di sini memang ada tulisan anti pecah, tapi aku di sini ngeliat ada robekan gitu. Aku nggak tahu ini bakal seperti apa jadinya botolnya gitu. Kalau misalnya kalian mau beli juga, aku udah taruh semua link pembeliannya di keterangan video. Jadi kalian cek aja di keterangan video, oke? Okay? Jadi aku itu beli botol minum 2 liter. Terus aku juga beli 2 botol untuk anak aku yang 1,3 liter warna biru sama warna pink. Jadi kita langsung aja bongkar paketnya. Kok basah ya, Dek? Dalamnya ada stiker, Mami. Ya, botolnya. Kita langsung buka aja, bungkus plastik lagi. Alhamdulillah ini nggak pecah ya. Warna pink. Ini ukuran 1,3 liter, ini yang 2 liter. Nah, ini juga lucu banget. Ini botol minum gemoy, biasanya dibilangnya gitu, dan anak-anak suka. Aku beliin ini untuk anak aku, untuk Najla sama Sya, biar belajar minum air putih banyak, karena biasanya mereka itu malas banget minum air putih, ya kan? Di dalam ini ada nih pipetnya. Terus ini dapat stiker. Gak dapat nih. Iya, gini tuh. Dan nih pipet. Terus ini untuk di bawahnya. Ini sama banget sama botol aku yang aku beli di Ice. Punya aku yang ini suka lepas-lepas kayak nggak pas gitu. Nah, dia bentuknya tuh. Kalau mau minum tinggal buka ini aja. Oh, mantap. Nah, kalau misal mau diminum ini tinggal dibuka. Buka terus dipencet ini. Tuh, langsung bisa diminum ya, Kak. Nah, sekarang kita buka yang warna biru. Sekarang kita suruh Najla aja yang bukanya. Nah, ini dia warna biru, juga lucu banget tuh. Paketnya sama ya, jadi dia dapat stiker, dapat hiasan botol, pipanya juga sama, dan dia juga dapat tali. Sekarang kita mau pasang dulu ini semua, terus kita juga mau pasang stikernya bareng-bareng sama Najla. Sekarang kita pasang. Jadi ini dia botolnya, udah kita kasih stiker tuh, lucu banget. Ini punya aku paling gede, ini lucu tuh. Punya Najla mana, tunjukin. Ini dia putus.
Sayangnya tuh untuk tempelan yang ini tuh suka lepas-lepas gitu ya, yang kayak gini. Terus stikernya bagus, nempelnya bagus. Punyanya si Masya karena dia nggak mau banyak boneka-boneka gitu, takut katanya kayak jadi punya botol cewek, jadi dia cuma minta ini aja. Mana botolnya Nazla? Nazla seneng nggak? Seneng. Cantik nggak botolnya? Cantik. Nah ini punya Nazla. Lucu banget, gemoy. Botol ini bukan cuma untuk minum aja, tapi ini bisa untuk nyenderin handphone di sini, multifungsi banget. Worth it nggak sih untuk beli botol minum ini? Kalau menurut aku dari segi harga ini worth it banget untuk dibeli. Ini harganya cuma 56.000. Kalau misalnya kalian beli di store lain, ini harganya bisa jauh 3 kali lipat lebih mahal daripada botol ini. Kalau diperhatikan lagi, botol ini itu tidak ada sama sekali tulisan BPA free, VDA free atau kode di segi 3 gitu, sama sekali nggak ada. Pas aku buka botol ini, di tutupnya itu ada angka 10 sama 13 kalau aku nggak salah, nanti aku liatin ke kalian. Di masing-masing botol ini ada tulisan angka di situ. Cuman aku nggak ngerti untuk kode-kode di setiap botol ini itu artinya apa gitu. Nah setelah itu aku nggak nemuin tulisan apapun yang ada di botol ini, entah itu tulisan BPA free, itu sama sekali nggak ada. Nah aku kasih contoh, aku juga punya botol yang di botolnya ini jelas banget gitu, mereka nulisin FDA free, BPA free, terus ada lambang, pokoknya lambang kayak gelas sama garpu. Bisa dipastikan kalau plastik yang aku beli, botol yang aku beli di ice ini itu aman untuk digunakan. Oke, jadi sekian dulu videoku hari ini, semoga videonya bermanfaat untuk kalian yang juga mau beli botol minuman viral ini. Kalian bisa tonton dulu video ini sebelum beli. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman.